A few moments later. One minute later. Ngelek muter lagi. Kita jalan. Lagi pakai celana pendek. Aku lihat si Google katanya. Ternyata Google itu. Google dipercaya. Main Google adalah mantan. Google dipercaya. Aku udah nggak punya sama Google. Mantan. Dengan Love Tia Vlog kali ini saya ingin mengajak kalian hiking ke West Dock dengan cuaca yang dingin. Moga-moga dapat viewer yang bagus ya. Doain aja. Wah, udaranya benar-benar dingin banget. Udah kayak di kutub. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel di bawah ini. Aktifkan tombol loncengnya agar setiap upload, setiap upload video-video terbaru kalian semua mendapatkan notifikasi dari kami. Aku beli bubur. Hah? Masa bubur? Bubur? Gue sakit tau. Beli tadi di itu bawah Curut. Halo guys, jumpa lagi dengan kita TPS. My name is Curut, I'm from belum. lagi pada sarapan. Aku orang Jogja ke Jogja. Apa channel YouTube muka? Love Tia Vlog. Jangan lupa play, subscribe, Facebook, Mutia Vlog. Okay guys, bye bye. Belum pulang udah bye. Kita lanjutkan lagi perjalanan.
kita nggak berdoa dulu nih. Oh ya wes. Anjing. Gak ada bawah sampah. Ya kita naik sini. Anjing itu lo di sini gembal-gembal. Anjing itu jelek, bilang aja anjing. Anjing. Eh. Anjing itu anjing, anjing. Oke, kita berdoa dulu ya. Apa? Enggak kurang gue. Itu masih jalan. Naon ih, gameng. Ya hola atuh. Apa yang jatuh? Ah, berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu baru kita berfoto. Oke, ayo kasih ikat. Ya sebentar. Kamu ngapain sih bawa saus? Kamu makan sama aja. Oh iya, si anjing. Anjing, jangan anjing. Anjing. Orang Sunda juga bilangnya anjing karena gunakan bahasa Indonesia yang benar jadi anjing. Ayo sebelum kita melanjutkan perjalanan ya. Kita berdoa supaya kita sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing, semoga kita selamat sampai tujuan, pulang pun selamat dengan tujuan. Oke, berdoa mulai. Aku kok baca doa. Baca doa makan ya. Kok puasa. Halo guys, kali ini Lautia Vlog mengajak kalian hiking ke suatu tempat yang terkenal dengan pendakian yang curam dan ekstrim, yaitu West Dogtick atau disebut juga dengan Gigi Anjing Barat. Saat mulai pendakian, kita sudah disuguhkan dengan trail tangga yang nanjak. Di sini benar-benar menguras tenaga. Nafas saya aja sempat ngos-ngosan loh guys. Setelah itu disuguhi jalan setapak mendatar, berbatuan dan di kanan kiri ditumbuhi semak belukar. Namun dari sini sudah kelihatan pemandangan yang indah. Suasana udara yang dingin tidak terasa dan rasa haus pun tidak begitu saya rasakan.
Okay guys, di sini saya ingin mengupas sedikit tentang Wesdotik atau disebut juga dengan gigi anjing barat. Wesdotik ini terkenal dengan hike paling keras di Hong Kong atau pendakian tersulit. Jalan setapak ini memiliki tanjakan sepanjang 800 meter dan membutuhkan tongkat untuk membantu lutut kaki agar tidak cedera. Juga sarung tangan untuk mencapai ujung punggungan, kemudian terhubung ke lantau yang merupakan tempat yang sangat bagus dan cukup tinggi. Kesulitan mendaki Wesdotik karena ini sering disebut sebagai pendakian tersulit di Hong Kong. Jangan biarkan kalian takut. Tidak ada pendakian yang tidak bisa kita daki atau momen yang menantang maut. Memang pendakiannya tidak mudah, memanjat, merangkak karena medannya bebatuan yang miring dan terjal. Beberapa bagian tanjakan yang sangat curam, meskipun total tanjakan tidak mencapai 1000 meter. Kami menempuh perjalanan sampai puncak lantau sampai kembali pulang, yaitu kurang lebih 4-5,5 jam, tergantung kecepatan kaki kalian ya guys. Dan turun di mana kalian akan mengambil rute untuk pulang ke rumah. Dan di sini saya mengambil rute Middle Dock. Tanda tulisan Cina berwarna cat putih. Di sini kita mulai start mendaki ke gigi anjing barat dengan batuan yang lumayan tajam dan curam, kanan kiri curam. Kalau kita tidak berhati-hati bisa jatuh loh guys. Di sini dibutuhkan konsentrasi yang cukup. Ini komandan kita. Wesdok, cepet banget ya jam ini udah. Sayang, saya tidak mendapatkan viewer yang saya harapkan karena tertutup kabut yang tebal. Di sini saya sempat foto-foto, istirahat dan nongkrong di beberapa punggung bukit sejenak. Walau udara yang dingin dan cuaca yang kurang mendukung, sesekali hujan gerimis dan kabut datang, kita tetap semangat. Semua itu tidak terasa karena dihadapkan medan trail yang cukup menantang dan suasana pegunungan yang sangat indah.
Dok. Oke. Sekarang kita melanjutkan lagi. Tadi sempat istirahat. Jalannya super. Kita benar-benar harus hati-hati. Jam berapa udah? Baru jam 1-an lebih. Mungkin enggak sampai kono kebo, Kak, ya. Oh. Benar-benar luar biasa banget jalannya, ekstrim, ekstrim banget. Apa? Sudah sampai puncak. Luar biasa. Oh, enggak jalan malah dingin. Itu tasnya siapa ditaruh situ? Itu si Mbak Nancy. Si suruh diomelin melulu. Curut diomelin. Kalau curut terus. Enggak, dari situ anu bahaya yang bawa beban. Bentar, pakai kacamata biar keren. Alah. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel di bawah ini ya. Ikuti terus petualangan Love Tia. Lewat mana ini?
Oh kan nggak kelihatan undak-undakannya. Hah? Oh, tutup kabut. Oke guys, kali ini kita sudah sampai di puncaknya West Dock. Ya ginilah, sayangnya sayangnya ini apa namanya kabutnya menutupi viewer jadinya kurang bagus. Tapi ya kita kesininya benar-benar jalannya sangat melelahkan. Saya anjurkan menggunakan sarung tangan ya guys ya. Oke, ikutin terus petualangan kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel di bawah ini. Aktifkan tombol loncengnya agar setiap Lovetia upload video-video terbaru kalian semua mendapatkan notifikasi dariku. 1 minute later. Kelihatan. Kabutnya loh, ya Allah. Wes dok, berawan. Enggak kelihatan. Dari sini terus kelihatan. Mataharinya kelihatan lah udah. Mana? Capek gengs, nggak dapat view. Oh, cuma capek doang. Capek doang. Ngantuk. Mana? Halo. Mana? Sana.
5 minutes later. Semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya alam semesta. Semesta tidak hanya menyuguhkan keindahan, namun juga menyimpan banyak misteri yang dapat melahirkan rasa takut. Tetapi bagi para petualangan, ketakutan harus dihadapi, bukan? Salah satu anugerah terindah yang diciptakan oleh Tuhan. Mulai dari gunung, pantai, hutan, gurun, hingga danau pun tampak begitu elok di mata manusia. Manusia hidup berdampingan dengan alam. Dengan menjaga alam, kamu berkontribusi memberikan warisan tak ternilai bagi generasi mendatang. Dengan menjaga alam, manusia dapat menikmati keindahannya sekaligus mendapat banyak pelajaran dari alam semesta. Sinyal, Cak. Makasih. Bubur gua masih satu. Oh, yang makan basi nanti. Pantesan berat. Lihat ya, begini. Jadi es. Dingin ya? Nanti busi kamu cepat sembuh. Udah. Tuh, guys. Tadi kita dari sana. Hijau, ada tadi kita dari ada sana. Ada itu tengahnya kalau udah mau nunggu.
minum. Benar-benar luar biasa. Oke, okay, guys, ini sekarang kita udah mau pulang ke rumah. Cungrut. Yes, akhirnya sampai juga. Ini di mana ya? Kembali ke semula. Tung cungrut. Halo. Inilah keseruan saya. Inilah lelah, tapi alhamdulillah sampai juga. Sekarang saya mau pulang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel. Terima kasih untuk semuanya hari ini, buat teman-temanku semua. Makasih ya. Sama-sama. Semangat gitu loh, Nak. Nah, sama-sama. Gitu dong. Nah. Hit, makasih. Sama-sama. Oke. Okay. Aduh, dong. Mau keluar. Yo. Mencintai alam sama saja mencintai diri kita sendiri. Jagalah lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tentulah mindset tersebut akan meningkatkan kesadaran sosial seseorang tersendiri. Oke, guys, terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ditunggu video dari kami selanjutnya. Dari awal tong ketemu, petra pertama ada rasa. Karena kotra pernah untuk rasakan rasa yang begitu sakit yang selalu saya rasakan. Biasa saya cinta satu saya pinta. Jangan terlalu mengakar rasa. Karena kalau satu bilang satra akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulah satra akan mendua.
cukup jaga hati biar.